bisa memenuhi tujuan. Terima kasih banget Pak, malah lebih. Terima kasih banyak. Iya. Saya juga senang. Baik, selamat malam Bapak Ibu Bupati. Kita malam ini santai saja. Jadi mohon izin setelah beberapa hari ke Pangkalan Bun ditemani Bupati malam ini menikmati malam di Pangkalan Bun. Boleh diceritakan sedikit kesan-kesannya selama di Pangkalan Bun seperti apa? Mungkin dari Pak Kunta tadi, silakan Pak. Ya. Yang pertama, ketika saya turun di Pangkalan Bun, kemudian ke Kume, ya, saya langsung ingat ketika saya mancing. Ketika saya mancing, karena suasana di pelabuhan Kume seperti kalau saya waktu di Pontianak suka mancing ikan. Hobi saya memang mancing, apalagi ketika kemarin masuk Sungai Sekonyer, ya. Karena itu sangat indah bagi saya dan sangat menarik, karena memang Tanjung Puting sudah terkenal dan menarik, dan ini pertama kali saya ke Tanjung Puting dan Pangkalan. Selama ini anda dengar cerita, lihat di YouTube, dan ternyata memang sangat indah. Dan juga pengalaman yang sangat menarik kemarin adalah kami kehujanan di tengah hutan. Iya, iya, iya. Nah, itu benar-benar tidak ada dalam agenda kita, hujan-hujan. Ternyata menarik. Kemudian yang kedua, tadi kita kan melihat ke rawa kuno, itu saya lihat juga punya potensi yang bagus kalau dikembangkan jadi wisata alam, apalagi jalan daratnya kalau nanti dibikin bagus, saya kira akan bisa menjadi destinasi wisata juga alternatif dari Tanjung Puting, dan sekaligus bisa menjadi satu dengan pantainya, ya, Kubu. Nah, ini yang mungkin memang perlu benar-benar kita kembangkan dengan baik. Saya yakin dengan potensi yang banyak yang juga diceritakan oleh Bupati, wisata, ekowisata terutama di Pangkalan Bun ini dapat berkembang. Kemudian yang ketiga, malam ini kita disuguhin durian yang begitu enak oleh Bupati. Kami sangat senang, ya Bu, ya, meskipun kami harus hati-hati jangan terlalu banyak durian itu, tapi tunggu, itu juga bagian dari potensi wisata nanti, dari wisata kuliner. Dan tadi saya dengan Pak Agus makan angkringan, Bu. Angkringan, ya. Angkringan, suasana Jogja dibawa ke Pangkalan Bun, ternyata makanan yang sangat sederhana, enak. Sampai kami nambah makanan itu. Jadi ini kan mungkin pola ini bisa dikembangkan, karena wisata-wisata itu kan selain menghidupkan ekonomi masyarakat, menambah pendapatan masyarakat, ya. Nah, ini yang mungkin perlu dieksplor keluar juga, dipromosikan keluar. Kalau kami ditanya, pasti kami akan menceritakan yang baik-baik, karena kami tidak menemukan yang jelek. Jadi kan yang kita lihat seperti ini. Sementara mungkin dari saya. Kalau dari Pak Agus sendiri, ada pengalaman unik Pak selama beberapa hari di Pangkalan Bun, Pak? Ada. Saya pertama kali, Bu, iya. juga kesini, ya, ke sebelum ketemu Ibu Bupati, kami sama-sama ke Taman Nasional Tanjung Puting, iya. melihat orang utang di tengah rimba, nginep di tempat, dan seterusnya. Kesimpulan saya, ini daerah punya potensi yang bisa mendunia. Saya punya pengalaman yang serupa ketika saya berkunjung ke safari di Kenya dan di Tanzania. Orang melihat singa, melihat cheetah, wildebeest ke tempatnya. Ini juga sama, orang melihat ke tempatnya. Dan punya karakteristik yang sama. Pertama, unik. Unik itu satu-satunya. Dari orang hutan yang ada, betul nggak ada ya di sini. Yang kedua, high value. Hanya orang yang memang niat dan rela membayar mahal yang dapat. Dan yang ketiga, ini bisa viral, gitu ya. Jadi bisa menjadi viral itu dalam arti kata potensi ekonomi yang lain ikut. Iya. Nah,
Tapi untuk menuju ke situ tentu masyarakatnya juga harus ikut serta mendukung. Caranya harus service oriented. Iya. Jadi kalau menganggap tamu datang, ya ini tamu yang akan membawa berkah, ya, membawa rezeki buat kehidupan mereka. Kemudian fasilitas, mulai dari transportasi, transportasi lokalnya, penginapan dan sebagainya. Tapi itu semua saya lihat nggak lama lagi lah itu sih, ya nggak lama lagi. Potensinya sudah ada, tinggal di itu aja lah. Saya sih yakin gitu. Terkait dengan perekonomian masyarakat lokal, Pak. Kira-kira ada masukan, Pak? Apa yang kira-kira perlu didorong lagi, Pak? Ya, biar ada link juga dengan Taman Nasional Tanjung Puting, tapi juga berdampak juga dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kira-kira ada masukan apa yang harus dilakukan? Oke, saya pikir service oriented kuncinya ya. Jadi memberikan pelayanan tapi yang terstandarisir. Terstandarisir itu nomor satu, keamanannya. Jadi kalau orang menaik boot, keamanannya harus terjamin, infrastrukturnya lengkap. Kemudian yang kedua, kenyamanannya. Terus kemudian yang ketiga, harus diberi pengalaman unik supaya dia membekas dan cerita viral dengan caranya sendiri. Nanti orang lama-lama akan datang. Untuk Ibu Bupati, kira-kira harapannya itu ke depan dengan berbagai potensi tadi seperti yang disampaikan Pak Agus dan Pak Tenggata, untuk pangkalan BIN sendiri. Ya, yang pasti tadi juga kita udah diskusi ya dengan tim dari Kementerian KLHK juga, kemudian dari UNDP, OPI, BKSDA, yang orientasinya bahwa Kabupaten Kota Ringin Barat ini kaya akan potensi flora dan fauna, ekosistem yang betul-betul ini menjadi satu magnet ya untuk pengembangan Kabupaten Kota Ringin Barat ke depan. Memang kalau Ibu sampaikan tadi dengan tim dari teman-teman bahwa masih ada potensi kita yang belum tergali dan mungkin masih banyak orang yang belum tahu seperti itu. Kalau kita berbicara masalah ekowisata, destinasi wisata yang ada di provinsi yang lain, mereka mungkin lebih dominan jual pantai, jual laut, ya, seperti ya. Itu ya. Tapi mungkin tadi yang disampaikan Pak Agus, Kota Ringin Barat ini ada kekhasan tersendiri, keunikannya. Ya tadi, tidak semua provinsi di Indonesia ini yang punya seperti itu. Nah tinggal bagaimana ini tentunya masyarakat ya, masyarakat luas harus siap, tadi yang disampaikan, harus siap dan melek, kalau bahasa kita itu melek, membuka diri, membuka wawasan untuk menjadi masyarakat wisata. Karena hutan yang ada ini bukan semata-mata kita untuk kelangsungan flora dan fauna, tapi juga bisa menjadikan nilai ekonomis yang tinggi. Tinggal bagaimana kita bisa memposisikan antara lingkungan ini dengan ekowisata. Ya. Jadi ada beberapa yang sudah kita ciptakan, yang sudah kita inovasi, termasuk tadi yang disampaikan bahwa magnet Kota Ringin Barat ini orang mengenal Taman Nasional Tanjung Puting dengan kera besarnya. Tapi kita menginginkan bahwa setiap wisatawan yang datang ke Kota Ringin Barat, ke Pangkalan Bun ini bukan hanya langsung menuju ke Taman Nasional Tanjung Puting untuk melihat kera besar di sana, tapi mereka melihat ya, juga yang di juga. Ada beberapa spot yang nanti akan kita ciptakan di sini, termasuk di area Pangkalan Rumpak yang saat ini tempat kita diskusi berada, ini ya. Berada, kita menikmati kuliner seperti itu, seperti yang sudah dinikmati oleh teman-teman. Ada jajanan khas kita, amplang, kemudian ada kopi Liberica, kahawanya, kemudian juga makanan khas lokal kita seperti durian. Oh ya, gitu. Iya, durian jangan ini. Lupa itu. Nah, itu. Durian. Jadi ini spot yang juga nanti mau kita jadikan tempat ya tadi tempat anak-anak muda berkreasi. Ya, ya. Ada yang punya ini. Jadi wisatawan pasti mereka bukan hanya melirik Taman Nasional Tanjung Puting. Oh ternyata di Kota Ringin Barat ini bukan hanya Taman Nasional Tanjung Puting, tapi ada tempat
kuliner, ya, seperti ya. Itu. Nah, ya, inilah ya. Yang membuka. Jadi kuncinya tadi betul saya sepakat bahwa masyarakat Kota Tenggiri Barat harus siap dengan kunjungan wisatawan kita. Karena manfaatnya pasti lebih banyak manfaatnya nanti masyarakat yang akan merasakan dampaknya. Iya. Mungkin itu harapan Ibu. Iya. Mungkin kalau boleh terakhir, Pak. Satu kata buat Kota Waringin Barat selama di sini. Satu kata yang bisa mewakili Kota Waringin Barat, Pak. Dari Pak Agus. Tiga kata deh. Tiga kata boleh. Siap. Orang utan membawa Kota Waringin ke dunia. Siap. Terima kasih, Bapak. Kalau saya hanya satu kata aja. Yeah. Panggalan pun keren. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bapak waktunya, juga masukannya Ibu Bupati juga sudah meluangkan waktu untuk malam hari ini. Mudah-mudahan besok kembali, Pak, ya. Kembali besok. Mudah-mudahan perjalanannya lancar. Dan mudah-mudahan kembali lagi ke Pangkalan. Iya, insyaallah.